وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Itu ya ayat yang ke-21. Wakadzalika a'tharna 'alaihim. Maka demikianlah kami menjadikan orang-orang penduduk setempat itu akhirnya mengetahui tempat persembunyiannya Ashabul Kahfi. Ya, ini ketahuan juga. Ya, begitulah manusia akan sudah melakukan perencanaan yang menurutnya sempurna, nggak akan ketahuan, tapi akan ada celah-celah, kekurangan. Tapi ada hikmah ya dibalik ketahuannya mereka di gua. Apa itu? Liya'lamu anna wa'dallahi haqqan. Agar manusia itu mengetahui janji Allah itu benar. Allah kan berjanji akan menolong para pemuda Ashabul Kahfi. Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Allah akan menolong orang-orang yang istiqamah. Iya. Allah akan menolong mereka dan terbukti. Ini di antara bentuk pertolongan Allah. Ya. Nah, jadi faedahnya apa? Orang kalau ingin lari dari fitnah, ya, dan dia serius dengan tekad, niat yang bulat bahwa dia betul-betul tidak ingin terkena fitnah itu, makanya dia lari sejauh-jauhnya. Ya, fitnah Allah pasti akan menolong. Gitu. Jangan kemudian nah, saya nanti gimana ya kalau keluar kerja dari bank? Iya, udah tahu sih ada riba segala macam, cuma kira-kira antara Allah tolong nggak ya? Allah kasih saya kerjaan yang lain nggak ya? Nah, ini nggak yakin, ragu-ragu dia, ya? Nah, itulah yang menjadi sebab tertundanya pertolongan Allah, karena apa? Dia nggak yakin akan janji Allah. Nah, jadi harusnya apa? Kalau seseorang ingin lari dari fitnah, yakinlah pasti Allah akan menolongnya. Iya. Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, dia yakin Allah akan menolongnya walaupun fitnah, godaan wanita di depan matanya. Iya. Sampai dikejar-kejar, Allah akan menolongnya. Ternyata betul Allah menolongnya. Nah, tapi begitu juga dengan Ashabul Kahfi. Mereka kan tinggal di suatu negeri yang semua penduduknya musyrik, kecuali mereka cuma 7 orang dari sekian ribu penduduk setempat, semuanya melakukan kesyirikan. Berarti mereka yang 7 orang ini dalam kondisi apa? Terancam. Tidak ada cara untuk selamat dari fitnah. Iya, tapi lihat, mereka tetap berusaha mempertahankan keimanannya, akidahnya, sekalipun dengan cara apa? Bersembunyi di dalam gua. Iya, bukan bersembunyi kemudian cari hotel, ya cari tempat yang nyaman. Nah, ini di dalam gua. Dan ternyata apa? Allah selamatkan mereka dengan cara-caranya yang kita sudah bahas pada ayat-ayat sebelum ini. Itu yang dimaksud hikmah dibalik ketahuannya tempat persembunyian mereka yang salah di kahfi itu, di gua itu. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Agar manusia yakin bahwa janji Allah itu benar. Ya. Makanya kalau seseorang yang lari dari fitnah, fitnah apapun, yakin Allah pasti akan menolongnya. هذا صراط مستقيم.